bersama Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Bersama Tuhan kita bisa melakukan perkara besar. Amin. Karena kami punya Tuhan yang lebih besar dari segala permasalahan. Seated above, enthroned in the Father's love, destined to die, poured out for all men. Only Son, perfect and spotless one. He never sinned, suffered as if He saudara. Shalom. Saudara pasti bingung, lagunya kok susah-susah gampang, lagu bahasa Inggris saudara. Saya mau cerita sedikit latar belakang lagu ini saudara, kenapa saya pilih lagu ini di minggu pertama ini. Kira-kira dua minggu yang lalu, salah satu gitaris kami, Gerson, post lagu ini di Facebook saya. Dia post tiga lagu, saya dengar satu, saya bilang, wah lagu ini lumayan bagus. Saya dengerin, terus di YouTube-nya ditulis, check the story back, the background of the story. Terus saya cek background-nya, emang ada story apa di balik lagu ini? Nah ternyata yang ciptain lagu ini adalah worship pastor di gereja New Life Church di Colorado, Texas. Saya sampai research tentang gereja ini, saudara, karena saya begitu tertarik. Bentar, saudara, baterainya habis. Sorry, udah seru-seru nih. Kemudian setelah saya research di terus dia tulis ternyata lagu ini diciptakan ketika gereja New Life Church ini mengalami gejolak saudara. Jadi ceritanya gereja ini dibangun oleh yang namanya Pastor Ted Haggard. Nah, kemudian pada tahun 2006 gereja ini gereja 10.000 orang saudara. 10.000 orang kalau lihat videonya sampai Pak Edison tanya itu ibadah atau konser? Itu ibadahnya saudara, 10.000 orang. Kemudian pada tahun 2006 ada satu orang anak muda bilang bahwa ternyata selama ini si pastor ini udah bayar anak lelaki itu untuk berhubungan sama dia. Ternyata si pastor yang pendiri New Life Church ini heteroseksual, saudara. Jadi dia bisa berhubungan dengan perempuan dan dengan laki-laki. Wah, itu gempar, saudara. Sampai gereja jumlah jemaat dari 10.000 turun 80% jadi tinggal 2.000 orang. Gerejanya besar sekali. Nah, kemudian singkat cerita, tim praise and worship-nya bilang begini, mereka gak punya pemimpin, mereka gak punya gembala. Lalu mereka cuma bilang begini, kita cuma bisa berdoa dan kita cuma bisa menyembah Tuhan. Lalu mereka ciptakan lagu ini. Lagu ini judulnya Overcome. Kalau diartikan dalam bahasa Indonesia artinya mengatasi saudara. Artinya dalam segala hal ketika kita tetap memuji dan menyembah Tuhan, apapun yang terjadi Tuhan sendiri yang turun tangan dan mengatasi segala permasalahan kita saudara. Belum sampai di situ aja saudara. Tahun 2007 mereka angkat senior pastor yang baru namanya Pastor Brady. Nah kemudian wah sampai waktu waktu pelantikannya semua orang sampai nangis sampai benar-benar dilawat Tuhan saudara. Karena mereka dapat senior pastor yang baru tahun 2007. Ini jadi belum lama kejadiannya. Kita pikir gereja itu pikir wah gereja itu udah dipulihkan. Tapi apa yang terjadi? Dua minggu setelah senior pastor Brady itu naik,
terjadi penembakan di gereja. Bayangin saudara, orang datang bawa tembakan, nembakin orang di gereja. 4 orang meninggal. Gerejanya tambah sepi lagi. Nah, kemudian tim praise and worship-nya, worship pastor-nya, koordinator praise and worship namanya Ross. Pastor Ross ini bilang, "We can't do anything. We just only pray and worship him." Kita gak bisa buat apa-apa lagi, kita cuma bisa memuji dan menyembah Tuhan. Dan semalaman mereka berdoa, mereka cuma nyanyi satu lagu ini, saudara. Nah, ketika saya dengar lagu ini, saya bilang sama Tuhan, "Tuhan, terkadang kita mengandalkan kekuatan kita untuk mengatasi segala permasalahan kita. Kita pikirin, kita tangisin, kita pusingin sampai gak bisa tidur dan semuanya. Tapi pada akhirnya ketika kita memuji dan menyembah Tuhan, dia turun tangan dan atasi segala permasalahan kita." Amin, saudara. Lagu ini bilang, "All authority, every victory is yours." Yang bilang bahwa segala kemenangan, segala kuasa itu milik Tuhan. Dunia boleh bilang, saudara pasti kalah, saudara pasti gak bisa. Immigration boleh bilang, saudara pasti gak bisa. Tapi saya terlalu yakin kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin, saudara. Mari berikan kemuliaan luar biasa buat Tuhan kita. Mari kita belajar lagu ini sama-sama. Amin. Mari tutup mata saudara. Mari rasakan kebesaran Tuhan. Karena dia yang Tuhan yang akan atasi segala permasalahan saudara dan saudara. Dia Tuhan yang akan memberikan masa depan yang terbaik. Tuhan yang akan menyelesaikan segala permasalahan sakit penyakit. Hanya karena tubuh dan darah Yesus. Mari sama-sama dari awal, mari katakan. Seated above, enthroned in your Father's love, destined to die, poured out for all mankind. God's only Son, perfect and spotless one.
awesome and powerful forever. Awesome and great is your name. You overcame. Savior, worthy of honor and glory, worthy of all our praise. Jesus, awesome and powerful forever, awesome and great is your name, you overcame. Savior, what is your honor and glory, and worthy of all our praise. Thank you.
Kami datang pagi hari ini untuk kami menyembah Engkau, Tuhan.